Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asla Sembiring. Saya mahasiswi dari Universitas Indah Medan. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Gibran Lestari, dalam mata kuliah KB dan Gestro mengenai tentang kesadaran. Tahu nggak teman-teman, kalau perempuan itu rentan terkena kanker payudara loh. Nah, untuk mengantisipasinya, kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri dengan sadari. Cukup meluangkan waktu 7 menit dan tidak pakai lama. Oke? Langkah yang pertama, kita berdiri di depan cermin ya teman-teman. Terus kedua tangan kita letakkan di samping badan. Terus kita perhatikan kedua payudara kita, apakah terdapat benjolan, terus perubahan bentuk atau perubahan ukuran. Kita perhatikan kedua payudara kiri dan kanan. Langkah yang kedua, angkat kedua tangan ke atas sampai kedua tangan berada di belakang dan tekan ke depan. Dan perhatikan kedua payudaranya apakah ada benjolan atau perubahan bentuk yang tidak mungkin. Kemudian langkah ketiga, letakkan kedua tangan di pinggang, kemudian tekan kuat-kuat kedua pinggang dan angkat kedua bahu seperti ini dan perhatikan ukuran bentuk apakah ada benjolan atau tidak simetrisan antara kanan dan kiri. Langkah yang keempat, angkat lengan kiri Anda ke atas. Lalu rabalah payudara sebelah kiri. Nah, perabaan ini dapat dilakukan dengan memutar searah jarum jam. Lalu dapat dilakukan dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas dan dapat dilakukan dari tengah menuju keluar. Itu teman-teman. Yang kelima, pencet pelan-pelan daerah sekitar kuping kedua payudara dan amatilah apakah keluar cairan yang tidak normal seperti darah. Nah teman-teman, untuk langkah yang keenam kita lakukan pemeriksaan dengan berbaring teman, berbaring. Nah kita berbaring di atas, kita berbaring lurus, terbaring lurus, terus kita ganjel di bahu kita itu bantal kecil, terus tangan kanan kita di belakang di samping badan, terus kita raba payudara sebelah kiri, begitu juga sebaliknya sebelah kiri sebelah kanan. Langkah yang ketujuh, perhatikan kedua payudara atas di sekitar ketiak, memberikan ketiak, perhatikan karena di daerah sekitar sini sering tumor, ditemui tumor payudara. Oh ya teman-teman, sadari ini dapat dilakukan pada saat mandi loh, karena ultrasound ini dapat mempermudah saat proses perawatan. Dan jika ditemukan benjolan atau ukuran payudara yang tidak sesuai, tidak simetris, terus ditemukan darah atau nanah di sekitar kuping payudara, segera konsultasikan ke dokter terdekat dan dokter yang terpercaya dan teman-teman, dan amalkan pemeriksaan sadar ini sebulan sekali. Oke, selamat mencoba, semoga kita dapat mencegah kanker payudara. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.